Kota Jambi turun ke PPKM level 3. Masyarakat diminta tetap waspada. Melalui keputusan pemerintah pusat, status Kota Jambi yang semula PPKM level 4 turun menjadi level 3. Namun masyarakat dihimbau jangan lengah. Setelah hampir 5 pekan lebih Kota Jambi berada di PPKM level 4, kini melalui keputusan pemerintah pusat, status Kota Jambi turun menjadi PPKM level 3. Menurut Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, status turunnya Kota Jambi menjadi PPKM level 3 ditindaklanjuti dalam bentuk instruksi kebijakan Wali Kota Jambi pada hari Senin 20 September 2021. Di antaranya kebijakan mengenai relaksasi ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat yang lebih fleksibel. Sementara itu, untuk memasuki wisata publik dan mal yang ada di Kota Jambi, wajib menunjukkan sertifikat vaksin pertama ke petugas yang berjaga. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi, jangan lengah dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kita sudah turun level 3, instruksi Wali Kota nanti akan keluar hari ini terakhir, jam 12 malam nanti, untuk relaksasi-relaksasi yang diberikan karena status kita sudah turun. Yang pertama tentu berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan sosial kemasyarakatan, pasti akan disesuaikan. Lebih rileks, lebih fleksibel lagi, tapi tetap protokol kesehatan wajib dan semua kegiatan itu harus melampirkan vaksin yang pertama, gitu. Dimanapun kegiatan publik, ya, di mal, di tempat wisata nanti kita buka, di tempat-tempat pelayanan publik kita buka, tapi semuanya yang masuk harus menjatuhkan vaksin. Dan kita vaksinasinya alhamdulillah termasuk kota yang tertinggi se-Indonesia. Kontributor BTV Jambi, Febri, melaporkan dari Kota Jambi.